Bahkan Allah mendahulukan rahmatnya daripada azab. Itu terkait khusus umat Nabi Muhammad SAW. Dan syukur kita kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan kesadaran kalau kita ini banyak melakukan kelalaian kepada Allah. Itu pun nikmat, nikmat taubat, nikmat istighfar, nikmat di mana kita merasa bahwasanya kita ini lalai, kita ini sering melakukan kemaksiat, itu nikmat dari Allah. Jadi apapun yang sudah Allah berikan kepada kita sama sekali tidak ada azab. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terkait dengan Rasulullah pasti Allah akan cintai. Insyaallah, mudah-mudahan ini insyaallah bahwasanya Allah mencintai kita semua. Amin. Sekali-kali kita pengin. Kita pengin sekali-kali punya cita-cita. Apa yang kita lakukan ini bisa membuat Rasulullah senyum kepada kita semua. Bagaimana mungkin Gus, Rasulullah sudah tidak ada. Ikhwani rahimakumullah, Allah menciptakan malaikat yang mana malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk terus memberikan kabar tentang kondisi umat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, kita lupa bahwasanya Allah Maha Mengawasi kita. Tapi dengan pedenya diri kita, ketika kita melakukan kemaksiatan, mengatakan bahwasanya Allah besar pengampunannya. Tapi ketika kita hendak melakukan kemaksiatan, kita lupa bahwasanya Allah mengawasi kita. Jadi sadarnya diri kita atas kemahabesaran Allah itu adalah bagiannya. Dan sekali lagi, rahmat Allah tidak akan terputus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan rahmat yang akan kita dapatkan ini menjadi kebaikan yang jelas. Menjadikan kebaikan yang jelas akan kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu.